Dia kayak bergumam gitu, gumamon gitu. Atau memang ada liriknya itu, kayak leadnya itu kayak suara nyamuk gitu ya. Halo semua, Dramansyah di sini. Apa kabar kalian? Pasti masih semangat untuk menghadapi minggu ini. Seperti yang kalian lihat, backgroundnya udah beda sekarang ini, udah kuning. Karena aku udah balik ke kontrakan, ya jadi anak rantau lagi sekarang aku. Jadi, dukung aku di channel ini dengan cara klik subscribe-nya dan pencet tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas video musik dari NCT Dream berjudul Hot Sauce. Hot Sauce nih katanya lagunya kayak unik gitu kata teman-teman aku. Kata keponakan aku juga unik katanya lagunya. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya aja. Let's go. Orkestral semua ya masiannya. 너무 궁금해. 나는 너만의 chef. 이건 너를 위한 play. Yeah, 내가 맛보여줄게. 시간을 전부 낼 지금 우리. 눈치도 보지 마, 그저 taste it. 비퍼 반색, 다른 spicy. 살짝만 스쳐도 정신없지. 스네일 해튼 거. 이내 질리기 쉬워. 무서워가. 나의 feeling. 지금 느꼈지 넌. 너와 내 사이, 선명히 보인. 커져만 가는 열기. 난 호감을 깨워, 네 맘을 깨워. 터질 것만 같은 my skin. Girl, I'm a dish. Oke, kita bahas di situ di bagian nano pertama. Oke, kita bahas dari awal ya. Dia di awal dia pakai kayak apa namanya? Kayak snare snare. Gitu. Kayak block kayak snare apa? Stick drum itu ditutup apa? Dibenturkan ke pinggiran snare gitu. Terus yang notice gitu ya, kayak dia kayak bergumam gitu, gumamon gitu. Atau memang ada liriknya itu di bagian itu. Yang ini. Coba komen di bawah kalau misalnya itu memang ada liriknya. Nah, di bagian sini masuk dia ditambahin kayak apa namanya? Perkusi lagi, perkusi tambahan. Dia pakai gimana ya, EOE bass, standar EOE bass, cuma snare-nya tuh kayak apa ya, unik gitu, snare-nya dia nggak berusaha untuk powerful gitu, snare-nya gitu chill gitu, mau chill-chill ada di background, tok, tok gitu. Gitarnya kayak apa, kayak gitar banjo mungkin? Atau salah, main gitar biasa kayak gitu. Coba main bawah ya. Di sini bass, oh, bassnya hilang ya, diganti kayak sub bass biasa. Perkusinya itu masih ada di background gitu. Di bagian ini diulangi lagi juga untuk pakai apa yang di bagian ini itu sama. Di bagian sini kayak leadnya tuh kayak suara nyamuk gitu ya, titit kecil. Cuma yang bikin berisi itu kayak suara apa namanya, kayak paduan suara atau sorakan, sorak-sorak gitu, sorak-sorak dari pemain NCT ini, apa penyanyi dari NCT ini, nggak kayak kosong gitu, nggak cuma ayo bass sama snare gitu doang, liriknya juga tipis tadi kan, jadi diisi sama paduan suara mereka, sorak-sorakan. Yeah, 넌 자극적인 내 감각.
Kalau kalian dengar di background tuh kayak yang tadi, yang gumaman tadi, no, 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 no. Cuma di apa vokalnya tuh di pitch down, terus dia di background gitu. Jadi agak gitu. Cuma gitar kayak di layer sama apa gitu. Coba bentar, ulangi dikit. Synthesizer mungkin ya. Synthesizer kayak apa? Vinyl apa? Ya, nyut gitu. Bentar, aku pengen mau bahas yang bagian tadi. Ini di bagian sini. Wah, lebih powerful di sini ya. Bass apa? Mid bass-nya situ yang gimana mau ngomongnya gitu ya? Kayak apa namanya? Mid bass-nya itu kayak outstanding di sini, kayak dia pengen kalau misalnya aku apa? Mid bass-nya itu gimana ngomongnya? Aku enggak bisa ngomong kata-kata dengan mid bass-nya ini. Susah. Kayak di distort cuma enggak terlalu apa spiky, terus ya beneran dia di mid gitu, kayak kalau misalkan pakai equalizer gitu kan, apa parametric equalizer tuh dia kayak memang apa garisnya gini gitu, cuma satu gitu. Dia lebih mainkan banyak apa di sini ya, apa instrumen-instrumen lain gitu. Horn. Oh, mid bass. Oke, habis. Keren ya, apa dia? Oke, selesai. Oke, jadi itulah lagu NCT Dream Hot Sauce. Menurutku lagu ini kayak dropnya itu apa? Lebih mengedepankan lagu apa? Liriknya gitu. Kayak apa namanya? Mendepankan suara mereka gitu, sorakan-sorakan mereka. Jadi instrumen lain itu kayak berada kayak ngiringin gitu, cuma ada gitu, kayak sub bass-nya juga gak terlalu
powerful, terus snare-nya juga cuma blok doang gitu ya kan. Habis itu lead-nya juga kayak suara nyamuk gitu. Menurut kalian gimana dengan video ini? Coba komen di bawah ya. Terima kasih telah mau nonton. Jika kalian baru di channel ini, mohon untuk subscribe channel ini dan pencet tombol notifikasinya, dukung aku supaya bisa berkembang lagi channel ini dan juga kita bisa belajar sama-sama untuk mengenai dunia permusikan EDM di sini. Sekali lagi terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Arigatou gozaimashita.